Islamic Center Bekasi merupakan salah satu Islamic Center pertama di Indonesia. Pendiriannya pada tanggal 15 Agustus tahun 1993 silam. Keberadaannya memberikan peran strategis terhadap eksistensi keislaman, integritas bangsa, mengayomi keragaman, serta kemaslahatan umat di Bekasi, pada umumnya di Indonesia. Hal ini tidak lain karena peran dari tokoh pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Saksikanlah diskusi publik dalam rangka Milad Islamic Center Bekasi bertajuk 29 tahun Islamic Center Bekasi dengan tema Kontribusi Nur Ali dalam membangun bangsa yang majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Muliza, Ketua Ijmi Orda Kota Bekasi, ingin menyampaikan bahwa dalam rangka miladnya Islamic Center yang ke-29, insya Allah kami bekerja sama dengan Yayasan Nurul Islam Islamic Center akan menggelar acara diskusi publik yang bertemakan kontribusi Kiai Haji Nur Ali di dalam membangun bangsa yang majemuk. Dengan beberapa narasumber, yang pertama adalah tokoh bangsa, Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Yang kedua, Ketua Ijmi Pusat, Profesor Dr. Arif Satria. Yang ketiga, tokoh budayawan, Babeh Ridwan Saidi. Dan yang keempat, Ketua Yayasan Islamic Center Bekasi, Bapak Dr. Kiai Haji Abid Marzuki. Catat hari dan tanggalnya ya. Hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, pukul 8.30 pagi sampai pukul 12 siang. Teman-teman yang ada di luar kota atau yang masih mobile, yang tidak bisa hadir ke Islamic Center, maka kami sediakan Zoom meeting ya, bit.ly 29TH Islamic Center Bekasi ya, seperti tertulis di bawah ini. Tinggal klik, yuk kita gabung, selesaikan acara kita. Semoga acara kita sukses dan berkah. Jangan lupa hadir agar semangat dan inspirasi pahlawan kita dapat kita contoh dalam membangun kota Bekasi. Selamat Milad ke-29 Islamic Center dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, Indonesia Jaya. Selamat Milad yang ke-29 Islamic Center Kota Bekasi, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, Indonesia Jaya. Jangan lupa ikutan hadir ya, sahabat cendekia. Live di Fakta TV.